even though it's weird to say. Hopefully I'm not the only, 'cause I could ask this. What we hope now is keeping me in peace alive after torn by the gun. Wabarakatuh. Nabi pun. Bersama saya lagi Novelia Yulistin Sanggem di acara podcast Cawekan. Kali ini kita ada di segmen sejarah. Kita akan bicara tentang yang lagi trending di Lampung, yaitu ngatut bang. Kita akan bicara tentang rumah Daswati. Studio kita sudah hadir 3 cowok ganteng. Muda-muda. Ngerasa ganteng nggak? Enggak. Oh enggak, yaudah. Gangguan telinga. Oh iya. Cowok-cowok tampan, generasi muda yang peduli dengan Lampung, khususnya rumah Daswati. Kita perkenalkan dulu dari sisi sebelah kanan saya, yang paling dekat. Beliau adalah, beliau tua banget kayaknya ya. Beliau. Dan beliau adalah Bang Yuridis Mahendra. Ya, wow. Tolong sponsor yang sebelah sana, ya. Ya, Bang Yuridis Mahendra ini kita kenal di pusat studi kajian Puskam SBL, ya, Puskam SBL, dan sekarang sedang giatnya bicara tentang rumah Daswati. Lalu ada Bang Arman Azep. Tolong mana aja sepiboran sana. Ya, beliau adalah sudah tidak asing lagi di Lampung, khususnya tentang sejarah. Sudah banyak yang dia torehkan tentang apa saja kebudayaan, sejarah, dan sebagainya yang ada di Lampung, Bang Arman Azep. Lalu yang ketiga adalah, siapa yang tidak tahu, penulis buku, apa itu, Gus Dur bang? Gus Dur dan Satakan yang kayaknya ada kedekatan dengan Kiai Gus Dur. Alhamdulillah. Iya, kedekatan apa tuh bang? Saya anak ideologis Gus Dur. Wah, wow, bukan anak Soekarno. Kayaknya anak Soekarno ini ya. Anak ideologis. Ya. Bang Cebri Huta Barat. Mana? Kok nggak ada suara? Bang Arman Azep. Bang Arman Azep ini apa sih bang? Azep itu? A sampai Z. Dari pangkal sampai akhir. Itu nama asli atau nama udara? Nama asli. Keren sekali orang tuanya memberikan nama ya, dari hulu ke hilir ya kan. Jadi nah, kalau sudah dimulai nggak pasti ya, di akhir. Ya. Bang Si Huta Barat, si ini apa sih bang? Memang dari si, lahir, ya? Ya. Atau panggilan kawan-kawan sebagai komandan? Oh Cepi, disingkat. Iya. Cepi Huta Barat. Ada yang biasa manggil Bang Si. Bang Si, komandan P. Inisial C. Iya. Oh, jadi singkatan dari Bang Cepi ya. Bang Yuridis ada panggilan udara? Ada. Apa tuh? Kalau di lingkungan kawan-kawan, kenanya ya dari Sabung, kalau bisa dari Lampung Utara. Kental dengan keabungan. Jadi Bang Agung? Ya, dipanggil Idris Abung. Gitu. Oh. Oh iya ya, Bang Abung. Ya, apa? Idris Abung. Tahu so. Iya, saya baru tahu juga ya. Apa dia menciptakan dengan tiba-tiba karena melihat sejarah. Banyak sejarah di sini yang nah, oh enggak. Itu oh, ya. Sudah dari 2001. Oh, 2001. Oke. Okay. Sejak hari ini kita panggil Bang Idris Abung. Bang Arman Azep. Coba dong diceritakan apa rumah Daswati ini. Kenapa abang fokus di rumah Daswati? Ya, sebenarnya kalau bisa, kalau mau dicari di Google, itu kita bisa ketemu itu tentang apa itu rumah Daswati dan latar belakang. Saya hanya ingin mengulang sedikit ya. Rumah Daswati itu tempat sejumlah tokoh di Lampung tahun 60-an, 63 tepatnya, itu menggagas terbentuknya Provinsi Lampung memisahkan diri dari Provinsi Sumatera Selatan. Mereka ini bukan tokoh-tokoh sembarangan pada masa itu. Mereka ketua partai, terus pada saat itu ada seorang tentara ya,
Kapten Ahmad Ibrahim, meminjamkan rumahnya, rumah itu sebagai sekretariat bersama sejumlah partai itu untuk menggodok proses pembahasan pembentukan Provinsi Lampung. Nah, tapi problemnya detail tentang kegiatan pada masa itu kita kekurangan banyak literaturnya. Saya rasa itu tentang sedikit saja gambaran tentang sejarah. Kita kehilangan banyak literatur soal Daswati ya. Kita hanya tahunya itu adalah tempat bertemunya para tokoh bicara soal daerah Suatantra kita satu. Ya, dalam segi perundang-undangan, rumah Daswati ini kan milik pribadi. Itulah yang menjadi persoalan sebenarnya hari ini. Nah, dalam sisi untuk menyelamatkan rumah Daswati ini, kira-kira ada gambaran kebayangan apa yang harus kita pakai untuk bisa menyelamatkan rumah Daswati? Oke, saya jawab. Ngopi dulu boleh. Sebelum dijawab ngopi dulu boleh. Yang perlu diketahui oleh masyarakat Lampung hari ini, bahwasanya hari ini sebetulnya ya sudah ada ya Undang-Undang Cagar Budaya nomor 11 tahun 2010. Pengelolaan cagar budaya Provinsi Lampung. Provinsi Lampung itu enggak ada perda pengaturan tentang adat istiadatnya. Dari pengelolaan cagar budayanya itu ada satu kelemahan juga untuk Provinsi Lampung. Kemudian ketika kita bicara solusi, ya dari awal sampai detik ini, saya tetap mengatakan bahwasanya yang duduk di sistem kepemerintahan itu bukan orang bodoh, Mbak. Iya. Itu orang-orang hebat, orang-orang terpilih, putra-putra terbaik, putra-putri terbaik daerah provinsi. Kalau kita selalu ketika kami mengatakan Daswati harga diri, selalu mindsetnya anggaran gitu kan. Iya. Sebetulnya hari ini ketika kita bicara ke sistem kepemerintahan, coba ada nggak dari pihak media lain misalnya, maaf, bertanya apakah Daswati itu masuk di dalam inventarisir cagar budaya belum? Tanyain itu ada, kita ada mes gubernur ya yang sekarang ini udah bubar, itu udah jadi lahan parkir, itu masuk nggak di lahan apa di dalam inventarisir juga. Kemudian kita pertanyakan lagi, kantor DPRD kita mana yang pertama? Itu terbengkalai juga tuh di SMB 1. Solusinya menurut saya nggak hanya cuma anggaran. Ketika kita bicara anggaran, kita ada aset-aset daerah yang lain ya, coba ada nggak upaya pemerintah daerah itu untuk melobi pemilik itu untuk tuker guling misalnya, gitu kan? Atau pernah nggak pemerintah daerah itu menggandeng masyarakat sipil untuk ayo dong kita ngobrol gitu kan, walaupun di sana sudah ada wakil-wakil rakyat. Ketika ada elemen masyarakat hari ini, walaupun ada anggota dewan ya, Bung Cebri ya, anggota-anggota dewan yang terhormat kita, tetapi di balik ini yang harus dipahami juga oleh pemerintah hari ini, kita ada kearifan lokal, tokoh-tokoh adat. Mereka pernah nggak gandeng tokoh-tokoh adat itu untuk membahas kayak mana sih penyelamatan yang bersifat cagar budaya hari ini gitu kan. Mungkin itu aja sih, Mbak ya. Solusinya ya, pernah nggak mereka itu salah satunya ya melobi gitu ya. Soal seriusan. Keseriusan, intinya serius atau enggak gitu loh. Iya. Ya segala sesuatu itu kan kalau inamaramalu biniat sih. Apa tuh? Segala sesuatu itu tergantung dengan niat. Niatnya serius atau enggak gitu. Benar. Ustaz, niat baik saja sudah dicatat ya, apalagi dia. Iya. Apalagi ya dijalankannya. Dalam sisi gerakan nih Bang Cepri, ngomongin gerakan Bang Cepri nih pakarnya ya. Dalam sisi gerakan Bang, sebenarnya kalau soal rumah Daswati bukan hal baru, ya kan, bukan hal baru yang diangkat oleh termasuk oleh Bang Arman ya saat itu kalau nggak salah 2014. Nah, tetapi yang terjadi adalah hal ini menjadi mungkin tidak menjadi konsumsi publik. Nah, hari ini secara massal, secara masif sudah dilakukan membuat nama tagline viral
Sekda Suwardi. Nah, menurut Bang Cepri, solusi apa sih untuk meningkatkan keseriusan bukan hanya di pemerintah, tapi di masyarakat dan apa namanya? Apa ada nggak termasuk yang harus bergabung untuk Sekda Suwardi? Kalau solusi yang pertama dari saya adalah kita mengimbau seluruh masyarakat Lampung ini untuk taubatan nasuha, mengambil air wudu dan melakukan taubatan nasuha terhadap nenek moyang kita supaya barokah, enggak walat alias tulah. Sebenarnya gini, seperti yang kemarin saya sampaikan di Salamah Unilah. Jadi rumah Daswati ini ketika saya melihat makanan awalnya, kemudian di rumah Daswati terus mau lagi, karena terus terang aja pas lagi 2014 pas lagi diskusi dulu saya juga hadir di sana. Oh, iya. Cuman ngelihat doang. Ngelihat doang. Ya. Kemudian ingatan saya kembali pada saat itu. Berarti nggak kali ya? Barang ini bisa saja ini menjadi momentum. Hmm. Jadi perspektif saya perspektif gerakan. Tapi persoalannya adalah, apakah kemudian rumah Daswati ini bisa menjadi momentum bareng-bareng? Hmm. Ya kan, baik mahasiswa, BEM, OKP, lembaga-lembaga sejarah seperti Puskan dan lain-lain, itu mungkin. Ya kan, jadi apakah gerakan itu mungkin? Mungkin, kalau terjadi pengorganisiran. Nah, maka kemudian, supaya hal ini terus gelinding, kemudian saya koordinasi dengan beliau berdua ini, kemudian menggelar dialog klasik akan kemarin yang kemudian menginisiasi untuk kita kumpul lagi dan membentuk forum penyelamat. Kenapa itu penting? Karena yang pertama, kenapa sih kita bergerak? Tentu karena kita ingin melakukan perubahan. Pertanyaan keduanya adalah, apakah perubahan itu mungkin? Mungkin jika memenuhi beberapa syarat-syarat, syarat subjektif dan syarat objektif. Udah saya sampaikan juga kemarin gitu di Unila. Syarat subjektif itu adalah ketika orang, individu atau kelompok yang sadar akan persoalan kemudian melakukan pengorganisiran sehingga terciptanya syarat objektif. Apa syarat objektif? Ketika masyarakat secara luas tahu dan sadar bahwa ini penting. Nah, menurut saya yang terjadi di 2014 adalah ada keberkurangan dari dua syarat tersebut. Kenapa? Saya melihat 2014 gerakan yang dibangun itu kelompok-kelompok yang memang notabene penyuka sejarah, gitu. Jadi mereka yang memang menikmati sejarah, peneliti sejarah segala macam. Artinya gerakannya itu sifatnya itu elit, komunikasi, negosiasi, begitu. Nah, sementara yang harus kita juga sama-sama tahu, yang namanya pejabat, goodwill-nya itu kan nyaris tidak ada. Kesadaran mereka itu, kalau dalam filsafat itu kesadaran epitumia, hanya seputar perut, belum sampai ke kepala, apalagi dada, kepemilikan, kebanggaan terhadap tanah air ini, gitu. Artinya apa? Kalau kesadaran pejabatnya aja sudah tidak ada, ini harus ditekan. Nah, maka kemudian dalam pertemuan itu, kemudian kita mengumpulkan, mengorganisir seluruh elemen masyarakat, agar kemudian pemerintah itu merasakan situasi yang darurat. Kita harus menciptakan situasi kedaruratan sejarah. Jangan sampai amnesia sejarah itu terjadi. Nah, itulah maka kemudian diperlukan langkah-langkah pengorganisasian. Mungkin kemarin apa kawan-kawan semua di sini sudah tahu kita sudah membuat forum penyelamat Daswati yang apa Bang Arman sebagai koordinatornya. Maka kemudian langkah-langkah selanjutnya saya pikir adalah di samping kemudian kita terus melakukan agitasi penyadaran kepada masyarakat luas karena ini penting agar opini terus berkembang. Tentunya kita juga akan membuat tim, ya kan, untuk masuk ke pemerintahan dan melakukan negosiasi. Jadi atas bawah match. Bergerak seimbang ya. Ada sinkron antara grassroots bawah dan elit. Ke Bang Arman nih. Saat 2014 itu mungkin hanya tinggal kita menambahkan ya. Apa saja yang nah. Artinya kita harus introspeksi nih. Sebenarnya apa sih Bang penyebab sehingga 2014 itu hari ini juga belum yang dikatakan Bang Cepri ya, mungkin ada penambahan secara administrasi atau apanya yang membuat ini tidak berjalan, sebagai evaluasi kita. Ya, itu juga kegelisahan ya. Jadi saya coba mundur lagi ke belakang. Sebelum 2014 itu pemerintah pusat sudah punya memberikan payung hukum
kaitan cagar budaya. Hmm. Pemerintah sudah membuat Undang-Undang Republik Indonesia nomor 11 tahun 2010 tentang cagar budaya. Di situ sekitar 50-an halaman memuat detail, rigid, dan presisif tentang upaya-upaya pemerintah dan masyarakat terhadap pelestarian, pengembangan, pengawasan, bahkan sekaitan dengan tindakan kriminal terhadap cagar budaya. Jadi sudah satu dekade sejak undang-undang itu dibuat sampai sekarang 2020, ironisnya Rumah Daswati belum diupayakan menjadi cagar budaya. Oh ya, artinya simpelnya apa kita lihat? Kalau kita mampir ke sana, tidak ada itu plang sebagai cagar budaya. Nah, saya sepakat dengan apa yang dibilang Jeffrey tadi, situasi kedaruratan. Ini undang-undang dibuat 2010, sekarang 2020, 10 tahun nih, kemana aja nih? Gitu. Jangan-jangan mereka malah nggak tahu undang, maksudnya mereka itu pemerintah dan masyarakat lah ya. Padahal itu sudah ada payung hukum jelas. Nah itulah. Dari situ kami bersama seluruh rekan-rekan elemen masyarakat itu punya itikad ya serius pemerintah menyikapi Daswati. Daswati itu hanya satu pintu masuk, itu masih banyak berjubel problem cagar budaya di Lampung. Yang belum terjamah yang ya. Yang belum diurus. Bang Yuridis, tadi sudah sempat di apa namanya dikupas soal kita nggak punya perda nih. Mungkin salah satu yang membuat terhambat itu adalah tidak adanya perda tentang cagar budaya. Lalu ternyata kita sudah ada undang-undang cagar budaya dan undang-undang kedaruratan. Nah, kira-kira apa lagi yang mungkin bisa mempercepat Lampung khususnya untuk bisa menginventarisir cagar-cagar budaya yang ada di Indonesia? Mungkin karena informasinya kan BPCB hanya ada di Banten untuk kita. Seperti apa, Bang? Jadi gini, di dalam kerangka undang-undang itu ada undang-undang pokok dan undang-undang regulasi. Undang-undang pokok itu merujuk di dalam undang-undang cagar budaya yang seperti saya kemukakan di awal. Itu sudah mengatur jelas gitu. Jadi ketika kita berbicara undang-undang pokok, itu harus dibarengi dengan undang-undang regulasi yang memiliki nilai kearifan lokal gitu kan, kearifan lokal yang disesuaikan dengan daerah itu sendiri gitu kan. Sekarang ini persoalannya undang-undang pokok tentang cagar budaya jelas, perda kita nggak ada. Tetapi anehnya gini, anehnya di 15 kabupaten dan kota setelah kita selidikin gitu ya, kita teliti gitu kan. Contoh Bandar Lampung, itu di dalam undang-undang rancangan tata ruang wilayah itu ada beberapa lokasi situs ya. Tetapi di situ lokasi situs tidak diberbarengi dengan pernyataan-pernyataan pihak yang berwenang seperti BPCB gitu kan. Sementara kita ngomongin sitas situs ya, kalau nggak ada kekuatan legalitasnya nggak ada legalitas ya. Contohnya Bang di Balau ya. Contohnya keratuan di Balau deh. Itu masuk di dalam pokok-pokok dasar kebudayaan daerah PPKD ya. Itu situs di dalam RTRW, perda RTRW, rencana tata ruang wilayah, itu situs. Ketika dia situs, secara perda, secara hukum, itu milik pemerintah. Tetapi, aneh ya, kok jadi kebun jagung, jadi kebun singkong, ada patok-patok BPN, itu kan satu pertanyaan gitu loh. Ini artinya pemerintah yang nyaplok tanah warga, atau warga yang nyaplok tanah. Ini silang sengkarut lingkaran kusut di dalam pengaturan undang-undang apa namanya pengelolaan cagar budaya itu sendiri gitu ya. Selain namanya Ratu di Balau gitu kan, salah satu contoh kapal Brown yang dia ada di Sumur Putri, kok tidak ada? Kalau dia memang situs ya langsung pasang plang lah gitu kan, lokasi situs, nomor perda nomor ini. Keputusan Badan Pengelolaan Cagar Budaya berdasarkan hasil penelitian gitu kan. Ini yang saya dengar kayak si seperti lokasi cagar budaya di Balau itu sendiri. Ini dapat keterangan dari balarnya sendiri, di mereka itu penelitian diminta oleh museum yang hasil dari penelitian itu sendiri enggak diekspos. Hasil penelitiannya itu seperti apa sih?
masyarakat kan nggak pernah tahu. Jadi ini lampu sinyal, ini sinyal, sinyal untuk pemerintah. Hari ini mungkin kemarin-kemarin nggak ada yang melototin tentang cagar budaya, karena tidak ada organisasi yang berlegal form memiliki legal standing tentang pengelolaan cagar budaya. Hari ini awas, awas, Pusat Studi Kajian Sejarah Budaya Lampung melototin kalian. Itu ingat itu. Kami melototin ngamurin kerjaan kamu orang itu. Iya. Jadi jangan hanya bahas anggaran. Anggaran itu kemana? Sementara tidak dibarengin dengan bukti nyata, konkretnya seperti apa gitu loh. Penentuan-penentuannya kayak mana? Kita hanya tahu penetapan-penetapan inventarisir ini, tetapi tidak tahu sejarah. Contoh lamban kemargaan. Ini ya. Yang informasi dari kawan-kawan dari pusat SBL itu punya Pak Mawardi. Masuk itu di dalam pokok-pokok dasar kebudayaan daerah BPKD. Kalau itu masuk, kenapa lamban kuning nggak masuk? Aduh, kan begitu. Ini artinya itu masuk nggak dia itu dalam situs? Kategori situs itu apa? Kategori cagar budaya itu apa? Itu harus dipahami dulu. Yang namanya cagar budaya 50 tahun ke atas masuk deh cagar budaya. Yang namanya situs itu 300 tahun ke atas. Iya. Ini main caplok aja, klaim aja. Klaim jadi di situ ya? Loh. Itu harus dipahami dulu oleh masyarakat dan pemerintah. Jadi gak konyol kita. Ini kemarin ada kawan dari UGM aja ketawa ngeliat kita. Ini lucu gitu kan. Jangan sampai kita jadi bahan tertawaan. Meskipun orang itu mentertawakan kita gak secara langsung. Ternyata masih banyak PR kita ya. Masih PR, banyak PR. Dan ternyata yang bukan situs jadi situs itu saya juga baru tahu itu. Bisa enggak rumah saya ini jadiin situs? Bisa. Semua. Nunggu, tapi baru 20 tahun, Bang. Kayak mana ini? Contohnya gini ya. Banyak bangunan-bangunan tua yang harusnya jadi cagar budaya itu malah dihancurin di Bandar Lampung ini. Bukan hanya di Bandar Lampung. Tapi memang di kabupaten kota itu berlaku sama. Tapi memang sama. Harus punya nilai-nilai kesejarahan yang harus kita akhirnya buat menjadi situs. Ya. Karena barang tua, batu tua di tembok itu kalau sudah 50 tahun ya bukan cagar budaya. Ya. Cagar budaya. Bang Cetri juga kalau udah 50 tahun udah cagar budaya. Peninggalan gitu. Peninggalan purba, orang tuanya ya. Gitu kan. Purba. Iya, jejak orang tuanya gitu. Ini aktivis-aktivis purba, guys. Ya Bang Cepri, untuk gerakan Rumah Daswati ini kita tidak juga bisa mengandalkan Forum Penyelamat Daswati saja, iya kan, FPD. Jadi mungkin ada himbauan-himbauan untuk masyarakat, tokoh adat, tokoh masyarakat, pejabat dan pemerintah yang ingin disampaikan Bang Cepri di Cawo Ekam. Iya, jadi kan gini, Forum Penyelamat Daswati itu kan aliansi lah. Aliansi itu kan gabungan dua person atau kelompok agar tujuan lebih tepat tercapai. Yang namanya aliansi itu kan ada dua, aliansi strategis dan aliansi taktis. Yeah. Aliansi strategis itu adalah mereka-mereka yang berkumpul membangun apa namanya kesepakatan menjadi lingkaran inti. Mereka lah yang menjadi inisiator gerakan, mengemas isu, mengorganisir awalan. Nah, dari aliansi strategis ini tentunya tidak akan cukup. Maka kemudian ada dalam syarat perubahan itu adalah memperluas jaringan aliansi, maka terciptalah aliansi taktis. Nah, nanti FPD ini tentunya akan membangun aliansi taktis dengan para tokoh-tokoh, para budayawan, senior-senior, begitu juga para politisi-politisi. Ingat loh, ini peristiwa politik, not only peristiwa sejarah. Sejarah ini menjadi hanya sebagai momentum agar kita mendapatkan letupan kesadaran bahwa sejarah itu penting. Nah, tentunya apa namanya, bagaimana kita bisa membangun aliansi taktis? Tentunya aliansi strategis ini, FPD ini juga harus kuat. Ingat, ya kan, kita juga harus mawas diri dan tahu diri. Kenapa ada pengabaian, ada pembiaran? Ini bukan saja salah pemerintah, salah semua rakyat Lampung ini, termasuk para mereka-mereka yang berkata melabeli dirinya adalah penyuka sejarah. Kalau memang benar-benar melakukan advokasi, advokasi sampai tuntas gitu, advokasi sampai tuntas. Nah, persoalannya kita belum pernah mendapatkan momentum melakukan advokasi sampai tuntas. Maka kemudian ketika saya pertama kali melihat ini sebagai momentum agar terciptanya letupan kesadaran sejarah dan budaya, maka
saya dari awal wanti-wanti, salah satu sebab gagalnya sebuah gerakan dalam aliansi adalah terciptanya apa situasi yang tidak sehat dalam aliansi. Jadi ada rivalitas tanda kutip, ya kan, di dalam sebuah aliansi. Wah, itu bahaya. Bahaya banget. Bahaya sekali eksistensi masing-masing. Iya. Jika kita sudah melebur sebagai sebuah front, baik itu aliansi taktis, strategis maupun front apa, misalkan dalam hal ini adalah forum, maka suara kita soalnya harus satu. Iya. Forum penyelamat dasar aliansi, kedirian kita lesap. Kita menjadi kekitaan. Tidak ada lagi Cepri, tidak ada lagi Yuridis, tidak ada lagi Arman. Kita FPD. Nah, baru kemudian kita memperluas jaringan dengan membangun aliansi-aliansi taktis tersebut. Ini akan terus bergulir tentunya. Kita membentuk tim-tim. Ini persoalan manajerial nantinya kan, manajemen aksi. Mungkin itu aja. Ya, forum penyelamat Daswati ini sudah sampai mana sekarang, Bang? Iya. Sejak kemarin ya, kemarin kalau nggak salah 2 hari yang lalu ya, gitu, ya. Dibentuk. Forum penyelamat Daswati itu terdiri dari sekian banyak elemen masyarakat seperti tadi sudah disebut ya, ada ormas, ada OKP, ada BEM, terus ada komunitas-komunitas pegiat sejarah, ada personal-personal dan lain-lain itu. Dan malam itu juga kami langsung berkunjung ke rumah Daswati untuk meresmikan forum penyelamat deklarasi lah ya. Deklarasi kecil-kecilan lah itu. Nah, langkah-langkah ke depan itu sedang dan sudah digagas itu. Kami sepakat tanggal 15 sampai 18 itu nanti kita kumpul-kumpul untuk seluruh masyarakat Lampung di Daswati, bersih-bersih, renungan, dan momen 17-an lah itu. 17-an. Penggalangan tanda tangan. 15 sampai 18 itu apa tiap malam atau tiap hari atau gimana itu? Free saja, yang bisa malam, free. Yang bisa siang, oh, silakan gitu. Saya jadi, sama oh, kita iya. Ada pengumpulan. Tapi ada waktu malam ininya 17. Ya? Malam 17. Poin malam pentingnya 17. Itu malam 17, ada semacam malam renungan lah kita di situ. Nah, dari situ kita akan susun langkah-langkah berikutnya, langkah-langkah politis untuk audiensi lah dengan eksekutif dan legislatif di Provinsi Lampung menyikapi ini. Dan kami semua sudah bersepakat, seandainya pemerintah sudah membentuk tim, kami ingin terlibat di dalam itu untuk mengawal keseriusan pemerintah terhadap Daswati. Nah, itu rencana kedepannya. Tentu advokasi dan lain-lain tetap berjalan. Jadi malam 17 Agustus 2020 forum penyelamat Daswati akan melakukan seperti mimbar bebas ya, seperti seperti mimbar bebas yang akan dilakukan langsung di lokasi rumah Daswati. Ini terbuka ya, Bang ya? Ya? Terbuka dan mungkin masyarakat Lampung khususnya yang ingin bergabung itu dipersilahkan dan mari kita sama-sama melihat Bang Yuridis. Apakah masih ada yang ingin disampaikan di masyarakat, pemerintah atau apa? Ya, kalau mau disampaikan ya banyak ya. Jangan banyak. Kayaknya bisa lama kita di sini. Kesimpulan lah, Bang. Cuman, yang perlu saya harapkan kepada pemerintah daerah, provinsi, kabupaten 15 kabupaten dan kota, saya meminta betul. Agak serius lah, jangan bercanda lah dalam pengelolaan cagar budaya. Kalau bercanda itu hasilnya bercanda. Kalau kita serius, hasilnya juga serius. Kita serius mengelola cagar budaya, Jogja bisa begitu hebat. Jakarta yang katanya kaum-kaum yang gak peduli zaman kuno lah ya, sejarah, buktinya ada kota tua. Artinya apa? Ketika kita memunculkan nilai-nilai sejarah, memunculkan sejarah-sejarah lama dalam bentuk cagar budaya, situs, itu akan memunculkan juga kecintaan tentang kearifan lokal. Sekarang menciptakan kecintaan terhadap kearifan lokal itu sendiri itu apa sih upayanya terhadap pemerintah, dari pemerintah sendiri? Kita ngomong, saya cinta Lampung, I love Lampung, aku Lampung. Lampung itu apa kata orang? Apa sih yang jadi kebanggaan kita? Sekolah Gajah yang dikenal ya kan, kopinya itu doang. Ya enggak, di dalam sejarah Lampung itu sudah jelas dalam catatan Babat Pakuan Pajajaran, Lampung itu tertulis di dalam Negara Kertagama, itu tertulis di dalam Babat Tanah Jawi, itu tertulis. Artinya kejayaan Lampung itu luar biasa loh, Bung, gitu kan. Cuman sayangnya ini tadi, kembali lagi saya sepakat dengan Bung Cepri tadi mengatakan kita jangan tulah.
jangan tulah. Kalau beberapa aset-aset itu dikelola dengan baik, kan jadi pusat wisata, pusat kajian edukasi, sehingga membentuk satu kecintaan. Yang punya memang kecintaan itu punya identitas gitu loh. Jangan apa sih sekarang ini omongannya omong kosong semua, pepesan kosong, sebatas laporan ke pemerintah pusat aja lah. Contoh kayak PPKD, yang penting ada laporan deh gitu kan. Udah itu bikin masuk dalam perda supaya membentuk satu nilai kepercayaan masyarakat aja. Tetapi manusia masyarakat ini juga harus paham, harus melek gitu loh tentang aturan-aturan pengelolaan cagar budaya gitu loh. Jadi ini bukan hanya tugas pusat studi kajian ilmiah sejarah budaya Lampung, bukan tugas Bung Arman, bukan hanya tugas Bung Cetri, yang kini kami melebur jadi satu gitu kan. Dan saya harapkan forum ini bukan hanya penyelamatan Daswati nanti ke depan, ya, tetapi forum ini penyelamat cagar budaya, titik gitu loh. Itu yang saya harapkan. Daswati itu adalah embrio yang kemudian nantinya kita ya tetap ada kapanpun dan dimanapun, kami tetap ada untuk memantau tentang pengelolaan dan penetapan cagar budaya dan situs. Hidup Lampung merdeka. Merdeka. masih ada enggak? Jadi masih. Oh ya. Demimu Lampungku, padamu baktiku, itu ya betul-betul dong. Lampung berjaya? Enggak. Lampung berjaya. Arman, apakah ada yang ingin disampaikan lagi terkait Rumah Daswati? Ya. Rumah Daswati itu bangunan kuno yang punya nilai sejarah untuk lahirnya Provinsi Lampung. Kita semua di sini, terus pejabat-pejabat pemerintahan, tidak akan ada tanpa diawali di Rumah Daswati. Nah, untuk itulah kita idealnya bergandengan tangan itu di pemerintahan dengan di luar pemerintahan terhadap nasib Rumah Daswati. Tentu Forum Penyelamat Daswati itu ingin tetap mengawal itu di dalam ataupun di luar pemerintahan. Kita akan tetap mengawal agar itu secepatnya menjadi cagar budaya, terus kalau bisa diambil itu punya kejelasan ya status kepemilikannya, ya menjadi status kepemilikan, ya hanya jangan hanya cagar budayanya aja. Kalau hanya cagar budaya artinya status kepemilikan bisa orang lain, tapi bisa diawasi dan dirawat oleh pemerintah. Bang Cepi, apakah masih ada yang ingin disampaikan? Sedikit ya. Sedikit. Mungkin banyak juga nggak apa-apa. Ya. Kita sudah terlalu lama pergi dan tercerah. Wah, ini kalau sastrawan ya, beda. Mungkin Rumah Daswati ini menghimbau kita untuk pulang. Jadi jadikan momen ini sebagai momen kepulangan kita ke pangkuan Rumah Daswati tersebut. Sehingga kemudian kita tidak lagi terlampau jauh pergi dan meninggalkan begitu saja apa yang tersisa yang menjadi cikal bakal kelahiran cita-cita kita di sini. Tanah leluhur lah ya. Mungkin ada 2 atau 3 kata dari masing-masing tentang Rumah Daswati. Saya persilakan Bang Cepi. Bang Yuris. Ini kok pada bantalan 3 kata ini, bukan teka-teki guys. Daswati ya. 3 kata atau 2-3 kata. Daswati, harga diri. Save Daswati. Daswati, harga diri juga. Siap. Tolong para ini. Ya, ada 3.500 yang nonton kita. Oke. Terima kasih Bang Cepi, Bang Arman, dan Bang Yuridi sudah hadir di Cawekam. Suatu kebanggaan dan kehormatan bisa dikunjungi. Saya Novelia Yulistin bersama tim Forum Penyelamat Daswati pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngopi, ngerokok boleh. Luar aja lah. Enak di apa? Ruangan bebas kita aja. Mau di ruangan bebas.